Kalina datang ke sini memang ada apa sih, Pak? Tadi Mbak Kalina ya, Tarani. Hari ini hadir atau datang ke KUA untuk mengajukan permohonan surat rekomendasi nikah yang ditujukan ke KUA Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Artinya dia sendiri yang menyerahkan atau gimana nih, Pak? Dia yang meminta atau gimana, Pak? Oh, beliau sendiri. Beliau datang ke sini tadi pagi. Alasan rekomendasi nikah di ke KUA Gunung Putri Bogor itu apa, Pak? Alasannya karena pelaksanaan pernikahan itu akan dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Tanggal berapa, Pak? Menurut informasi dari yang bersangkutan, tanggal 21 Oktober, 21 Februari 2021. Kira-kira ini kan bisa dikatakan harusnya Vicky yang datang ya, Pak, ya, untuk menyelesaikan. Maksudnya untuk yang ngambil gini atau gimana, Pak, aturannya, Pak? Aturannya memang harus Kalinanya yang ke sini karena Kalina memang berdomisili di wilayah Kecamatan Pondok Aren. Gitu. Syaratnya apa aja, Pak, tadi, Pak? Syaratnya surat pengantar dari kelurahan yang sudah dibuat beberapa minggu yang lalu lah ya. Kemudian hari ini beliau hadir ke sini mengajukan surat permohonan rekomendasi yang ditujukan ke KUA Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Jadi bahasa umumnya mengajukan surat numpang nikah ya, Pak? Numpang nikah atau surat rekomendasi nikah. Dan itu sudah selesai, Pak? Sudah masuk, sudah diterima langsung? Sudah diterima oleh kita dan sudah kita buatkan surat rekomendasinya tersebut. Artinya, Pak, ini kan nggak ada, maksudnya nggak ada kekurangan ya, Pak, ya, dalam artian dia kan janda juga, jadi surat-surat cerai sebelumnya pun apa cerai segala macam memang sudah lengkap, Pak. Sudah lengkap. Surat pengantar dari kelurahan sudah ada, kemudian status di data online-nya juga sudah cerai hidup dan bukti cerainya pun akte cerai dari Pengadilan Agama sudah ada. Oke.